bakal ngestoin produk-produk apa aja yang gue suka banget selama 2015. Oke, gue bukan tipikal vlogger yang selalu ngestoin monthly favorites-nya, karena ya jujur aja sih, di Kazakhstan ini gue jarang banget belanja produk makeup. Tapi di video ini gue bakal ngestoin ke kalian semua produk-produk favorit yang terfavorit. Ngerti kan maksudnya? Oke, produk-produk yang sering banget gue pakai selama 2015 ini. So, kalau kalian penasaran, joget dulu dong. Nggak deng. So, just keep on watching. Produk pertama yang gue suka adalah CC Cream-nya Max Factor. Ini yang shade-nya bronze. Jadi ini adalah satu-satunya CC Cream yang warnanya itu cocok sama warna kulit gue. Selama ini gue mencoba BB Cream atau CC Cream, buat gue sih itu sama-sama aja, tapi warnanya selalu keputihan. Semenjak gue menemukan ini sih, gue suka banget dengan ini karena gue gak harus pakai foundation setiap hari. Teksturnya juga light, jadi ya gue suka ini. Produk selanjutnya adalah dari Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Ini yang original. Ini adalah eye base terfavorit gue. Ini gue udah pakai semenjak 2012 kalau nggak salah, dan ini adalah produk ketiga yang udah habis gue pakai terus. Produk berikutnya yaitu eyeshadow palette dari Urban Decay juga. Ini Naked 1. Kalian bisa lihat di sini warnanya tuh udah sering banget gue pakai, dan ini adalah warna terfavorit gue. Dua ini sih. Sama ini juga sih, gue juga sering pakai ini. Sama ini juga. Kayaknya semua warna yang ada di Naked Palette ini adalah warna-warna favorit gue. Produk berikutnya, kalian pasti udah bosen karena gue udah sering banget ngasauin primer kesukaan gue, yaitu MAC Strobe Cream. Terus lagi buat foundation, yang paling gue suka adalah MAC Pro Longwear. Ini yang shade-nya NC43, tapi karena sekarang kulit gue sudah memutih, sekarang gue pakai NC30. Untuk ngaplikasiin foundation, gue suka banget menggunakan Real Technique yang buffing brush. Jadi kalau kalian udah sering banget nonton video gue, kalian pasti tahu deh, gue ngebuff foundation tuh selalu pakai brush yang ini. Sekarang gue mau ngomongin mascara. Ini adalah mascara favorit gue, yaitu L'Oreal yang False Lashes Miss Mangga. Ini gue suka banget karena bikin bulu mata gue tuh gak turun, dan dia waterproof, dan dia bikin bulu mata gue tuh kayaknya tebal, terus panjang, lentik pula. So, I really love this. Kalau soal contouring, ini adalah produk yang selalu gue pakai buat nge-contour. Ini bentar lagi udah mau habis. Ini yaitu NYX yang Twin Cake. Ya, ini sebenarnya kayak bedak doang gitu, tapi gue pakai buat contouring karena gue suka hasilnya tuh natural, dan dia tuh gak ada sparkling-sparklingnya. Karena gue gak suka nge-contour pake bronzer, karena menurut gue itu rada bikin kulit dekil gitu. Dan kalau ngomongin bronzer, bronzer favorit gue adalah ini gue mesti hati-hati banget karena packagingnya gue sama sekali gak suka. Ini dari Max Factor yang bronzer, tapi harganya murah banget, cuman 70.000 ya. Dan ini tuh dupe-nya Makeup Forever. Jadi gue sempet nyari bronzernya Makeup Forever, tapi ternyata di Jakarta itu gak dijual, cuma dijual di Bali. Terus pas ke Max Factor gue nemuin ini, dan ini bagus banget. Cuman sayang aja sih tempatnya kurang oke, tapi overall gue suka banget. Produk favorit gue untuk rambut yang pertama adalah Kerastase yang Elixir Ultimate yang warnanya hijau ini, dan ini udah gue pakainya sayang-sayang banget karena harganya lumayan pricey, dan ini udah sebentar lagi habis. Wanginya ini tuh gue suka karena wanginya mirip sama Kenzo Flower. Gue tuh suka aroma-aroma parfum yang ke bunga-bungaan gitu. Selanjutnya gue suka pakai hair tonic. I know this is so imut banget. Gue suka pakai hair tonicnya Sweet Soul yang biasa, yang original kalau nggak salah sih. Karena itu bikin aroma rambut gue tuh kayak wangi bayi yang abis mandi gitu. Jadi gue suka banget. Sayangnya di Kazakhstan gak ada, jadi ini gue beli dari Indonesia. Gue punya beberapa botol. Produk selanjutnya masih dengan rambut. Ini adalah Batis yang dry shampoo yang wanginya fruity cherry cheeky. Ini juga kesukaan gue, dan ini udah mau habis. Sedih banget. Ini adalah dry shampoo kesukaan gue. Jadi kalau misalkan gue jarang keramas, ini gue suka banget pakai ini. Tinggal disemprot-semprot, tahu-tahu rambut gue udah bervolume lagi, dan wanginya tuh enak banget. Produk selanjutnya adalah body lotion, dan yang terfavorit gue adalah Akakapa yang Moss, White Moss Body Lotion.
ini udah tinggal setengahnya, padahal ini gue baru pakai semenjak Agustus. Tapi gue suka banget wanginya, itu wangi-wangi bayi, wangi mas gitu, ini gue suka banget. Kalau soal parfum, gue punya dua parfum yang terfavorit. Yang pertama adalah untuk sehari-hari, yaitu The Body Shop yang White Mask. Ini yang Audi Toilet-nya, gue punya yang body oil-nya, gue punya yang parfum ukuran travel size, gue punya body lotion, gue punya shower gel. Jadi ini tuh White Mask tuh apa ya, kayak wangian terbaik sepanjang masa. Dan kalau parfum yang gue pakai cuman buat pesta doang atau buat acara-acara tertentu, ini Lancome yang Le Vieux Belle. Ini gue pakainya sayang-sayang banget, tapi ini udah botol kedua gue. Ini adalah parfum yang gue pakai saat gue nikah. Dan apa ya, kalau mencium parfum ini tuh gue selalu mencium aroma kebahagiaan. Dan waktu pas gue pakai ini pertama kali, adik gue, dia langsung bilang, "Kak, kok wangi lo kayak tante-tante kaya sih?" Asli gue juga gak ngerti kenapa dia ngomong kayak gitu. Karena mungkin wangi parfumnya yang elegan, terus seolah-olah sosialitah. Saelah apa sih gue? Ya pokoknya gue suka banget deh sama parfum ini. Okay, guys, itu dia tadi produk-produk yang gue suka selama 2015. Semoga kalian juga suka dengan video ini. Dan kalau misalkan ada produk yang ternyata kalian juga suka banget dan sudah gue sebutin tadi, komen dong di bawah kenapa kalian suka dengan produk itu. And once again, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Stay gorgeous. Bye-bye.